Turnamen Taekwondo yang sudah berlangsung sangat meriah, hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian Turnamen Taekwondo Piala Kapolri Cup 2018 yang telah digelar selama 3 hari dari tanggal 14 sampai dengan 16 September 2018. Seluruh rangkaian kegiatan turnamen akan ditutup hari ini, dipimpin oleh Karo Watpres SSDM Polri yang mewakili Kapolri, Brigjen Pol Dr. Andes Eki Hari Festianto, dan didampingi juga oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idam Aziz beserta jajaran, dan turut hadir juga dalam penutupan ini Kemenpora Republik Indonesia Imam Nahrawi. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembekalan dan spirit dari Menpora. Dalam sambutannya, Imam mengapresiasi kegiatan yang positif seperti ini. Dan kita dorong terus agar semakin banyak lagi melahirkan bibit muda untuk menjadi atlet taekwondo Indonesia. Untuk peringkat kelas Polri sebagai juara umum, juara 1 diraih oleh Polda Jawa Barat dengan perolehan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat kedua diraih oleh Resimen 3 Brimob dengan 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara peringkat ketiga diraih oleh Polda Metro Jaya dengan 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.